Kerja nelayan bukan sekadar memancing, menjaring, menjala. Pelbagai aktiviti-aktiviti nelayan yang digunakan yang menjadi jalan ataupun cara untuk mencari hasil tangkapan. Hari ini kita akan disajikan dengan aktiviti melihat lukah serta aktiviti memasang tajur. Ini adalah mata-mata tajur VMC nombor 5 yang digunakan oleh geng-geng TPH. Manakala ini ialah umpan ampuh ikan keli bersaiz 7 ke 8 inci untuk memburu ikan tapa. Selain ikan keli, udang galah juga digunakan sebagai umpan untuk memburu ikan tapa. Berbekalkan lampu kepala, mereka berdua akan meneruskan perjuangan untuk memburu udang dan ikan tapa. Jeti Cikgu Sidi ataupun Jeti Sungai Gersik merupakan pengkalan rasmi geng TPH. Saban hari mereka akan keluar daripada jeti ini untuk memenuhi permintaan daripada umum. Ayuh kita saksikan aktiviti mereka berdua dalam episod melukah dan memasang tajur pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang-petang. Selamat petang-petang, Mas Bro. Salam raya kedua, eh. Salam raya kedua. Kita dah turun sungai. Apa nak buat lagi? Menung balik, apa ni? Makan tidur, makan tidur. Baik, kita pergi tengok lukah lah lagi, Nenek. Kita nak buat gendang ni. Kita buatkan udang gendang, nampak? Nampak? Mana tahu ada yang berani, eh. Yang duduk dekat dalam luka, yang kelaparan, macam tu cakap, eh. Jom kita tengok. Tu nelayan tegar, raya kedua dah turun mancing. Member River Maya Kidap Mata. River Maya Kidap Mata. Habis mancing tengok jaring. Woi, untung, untung ah. Ya, jangan macam. Apa kerja angkat taruh, angkat taruh, angkat taruh. Kan penat. Ha? Malam ada jaring. Ada bawah seko. Eh. Bawah seko. Nampak depan jeti bang. Tu jeti. Kalau duit. Kalau nak simbu daya, eh, tak nak simbu dalih. Ni tapah, tapah pula, tapah. padu mantap, tengok luka, tengok luka.
Sadu ah. Marhaban lagi. Dan kecil kita tajulah geng dia dah dalam ni seko. Kukut nak ganti dengan tapak babu. Oh, cantik lah, Pak. Mari. Umpan tapah. Umpan tapah, Mas Bro. Umpan tapah. Itu ada kedepan, ya? Boleh bantu. Itu rekod 9 ekor ni. Buat rekod lagi lah. Ada. Wah. Menggelegak bang. Tu dia. Sudah mari. Kok berat jadi ke? Ini pun rahsia ni. Ha. Bang tengok tu bang. Ini dah boleh buat banyak ramai. Ini tahap penjualan. Ramai yang order. Sampai dah separuh pun ada. Sudah dimakan sama dia. Separuh. Oh, nampak tu. Baru lagi dia. Dia lapor, dia makan. saya cantik tu. Tu batu bulat kena keluarkan dulu. Cantik oi. Speed kuning padu mantap. Oh, nampak speed kuning lagi. Ini pot jangan buat pasal lah. Penangan sawit cikit lagi tu ni. Tempat yang dia nak kalau dia tak nak berlendir sawit dengan ubi. Memang lawa, bang. Tak dijangka memang tak dijangka. Padu mantap. Laju oi dah. Ambil mana tahu nak rezeki. Hujung mana? Baru lawa. Tenang tanpa nak jumpa. Tadi rekod paling banyak ni. 11.
Chan. Ha, alhamdulillah. Padu mantap kalau nak ada bang. Gesek ni kadang-kadang dah susah melukah bang. Bukan pasal apa. Kadang-kadang air tu memang cepat sangat dia berubah-ubah. Coklat, biru, kuning, hijau semua ada. Tu yang jadi payah sikit udang nak. Nak menetap ni, dah tak menetap ni. Ni udang-udang lalu semua ni. Semua udang lalu. Nampak. Umpan-umpan. Alhamdulillah. Ini takkan tak ada udang. Tempat dah handsome-handsome. Dekat pokok, rapat pokok. Agus. Siap package. Macam bersih. Kotor. Allah. Ada yang tertanya-tanya kotor bersih apa benda kotor bersih tu? Tak, dalam hijab dekat dia punya jaring tu. Kalau ada udang dia bersih. Kalau tak ada udang jaring-jaring tu dia kotor, melumpur, berlendir dan sebagainya. Betul. Cakap betul. Masih mulut kau deh. Kau makan garam apa ke tadi? Ikan ubi pula. Ada CS. Alah, tak ada. Senang tidur. Nampak tu? Ada ikan ubi pula. Patut dia kotor. Udang tak berani masuk. Tutu masuk sebab dalam ada makanan. Bukan makan sawit. Dia makan udang yang masuk tu. Itu tiga rasa. Steam tiga rasa. Padu mantap, bang. Tiga rasa. Jadi. Padu mantap. Dia dengur ke? Tahu dia takut sadok raya. Nak keluar. Udang umpan. Berani dia lagi tak nak masuk. Kan? Woi, padu. La ilaha illallah. Bekas pula. Tu cangkuk yang ikat. Mana ni? Kat sana, kat leban. Letak je tu. Sado bang. La ilaha illallah. Kau. Padu mantap sini. Hei, babun. La ilaha illallah gading. Tu lagi ha. Spek kuning. Dalam tu ubi ke ikan ubi? Umpan usia. Nak dapat macam ni bang nasuk luka. Susah kadang bang. Alhamdulillah kena kau. Padu mantap. Hari punya saiz. Nanti dekat sini berada ada oksigen kan. Kereng ni. Thank you.
bawang lagi dah. Lagi. Padu mantap. Macam besi. Ah, ada can. Ah, bubu-bubu pula. Oh! Okey, udang kelabu tu. Oh, kelabu. Ikan put. Oh, tadi tajuk. Ni, ni, ni gunting. Ni. Tajuk lampai lama ni, ngait ni. Pak Labo, boleh buat jangkuk ke? Tapa 20 kilo boleh. Boleh, kita cari dia. Eh, kamu leban ke? Tadi dah anggapkan terbol, terbol ni pula. Lepas, woi cantik. Cantik bang, klik kuning bang. Oh, hai. Sekali nak rezeki, ha, datang dia, datang, datang. Yang order bertimpa-timpa bang. Oh cantik, ini mesti nak turun ni. Ya Allah, air jernih kalau bawah. Ini sekarang air pun memang dah jernih bang ni kesik. Kita menuntut trip. Eh boleh cangkuk ni. Dekat kuala lah. Tak hidup punya bulan. Belakang tak ada je. Ada air. Ada minyak tadi, ada tak ada minyak. Ada tumpah minyak. Ha. Ah, cepat dalam sini aku letak air. Ha. Masukkan. Alhamdulillah, padu mantap. Tempat harapan lah depan parit. Parit bang tu orang nampak. Dia bukan apa, parit ni ikan-ikan kecil banyak. Jadi ikan-ikan besar pun tertarik perhatiannya. Sado. Ha. Sado pun tutu ke. Ha, ada bunyi. Alah, umpan. Ha, umpan. Ikan-ikan bersisik memang kita boleh gunakan untuk umpan. Kelabau, tenggalan yang kecil-kecil lah. Ikan putih, ikan terbul. Terutama bulan terang. Hey, ada udang nampak. Alamak. Umpan baik juga ni. Saiz dua jari, tiga jari boleh kita buat umpan. Kalau besar-besar buat umpan pegun. Ha, macam tu. Mantap. Masuk
Thank you.
mereka teruskan jua. Malam-malam dah ada. Julang tengok. Ah. Oh, ini buat baik. Hey, saiz paes tu. Kena parit sekarang. Alhamdulillah. Sekali ni nak makan umpan tinggal, bang. Umpan tinggal. Dah berapa hari ni, Nek? Dah 3 hari, 4 hari je. Oh. Kalau nak nama dengan udang, dengan tapah, dengan ketuk. Habis dah kena gigit dengan puntal ekor-ekor ni. Aduh, minta maaf lah ya. Lambat jumpa. Ah, ekor dah kontot dah hilang, bang, dah, bang. Dah kena gigit puntal. Alhamdulillah. Manis. Sampai ke malam, bang. Sampai ke malam. Apa nak jadi ni? Menggelegak, bang. Ada udang tu yang terpaksa teruskan misi. Wow. Dah nampak mata merah-merah tu. Ah, alhamdulillah. Oi, udang bujang yang tak sempat ditikam Udin. Hei, meriah. Ah, tak nak pula tu meraba dalam tu. Ah, padahal ada udang. Sampai tak apa dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bang. Ada risiko. Oh, nampak, bang. Oh, alhamdulillah tak dijangka eh. Program tak dijangka hari ni. Raya kedua, bang, raya kedua. Ha, nak pergi marhaban tak boleh, kita marhaban sungai lah nampaknya. Tugas mereka selesai. Tepat jam 10 malam. Mereka pulang berbekalkan harapan untuk menawan sang tapah pada keesokan harinya. Manis, padu mantap. Alhamdulillah, bang. Alhamdulillah. Tak disangka-sangka hasil malam ni. Tengok luka nak masukkan umpan. Ada juga yang berani walaupun dengan keadaan air yang nak kembali jernih ni. Nampak Udin dah lepas geram. Alhamdulillah eh. Jadi kita memasang harapan untuk besok. Memasang harapan untuk besok. Moga-moga ada yang sudi menjamah umpan. Umpan tajuk eh. Alhamdulillah malam ni tak disangka-sangka lah. Kelabau, tapah. Tapah makan umpan tajuk tinggal. Kedutu anggaran dalam 400 gram. Udang ni dalam sekilo lebih ada ni. Macam tu cakap eh. Okey, kita jumpa besok. Padu mantap. Ah, kita ada makhluk asing kan ni.
darah. Ah, nama. Macam-macam dia modify nama. La ilaha illallah Majlis Saiman ni. Oh, nama. Ha. Lupa nak ada kena dikuga. Ah, nama. Ha, macam-macam. Eh. Ah. Suruh pakai telefon Android tak nak tengok macam mana cara nak hilangkan daripada panas. Ha. Pakai topi pun apa? Pakai betul. Kain ni kan dia kabus kan? Open order, open order. Siapa nak order? Saiman. Ramai-ramai yang buat ni. Aduh, macam-macam man kau man. Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Selamat pagi. Selamat pula. Salam raya ketiga. Macam tu cakap eh. Salam raya ketiga semalam kita try pasal tajuk. Pagi tadi hujan rahmat kau-kau. Dekat 2 jam hujan kat sini. Makin bertambah hijau lah air-air menyurung kecil. Pagi ni kita nak tengok tajuk. Mana tahu ada yang tapak keluar marhaban. Yang sempat menjamah ikan keli yang kami hidangkan. Macam tu cakap eh. Let's go. Ikan. Jangan kata tak ada ikan. Nah, nampak makan tergebol kat dalam. Apa? Kelabau. Makan kelabau special. Nampak dia terbang. Toman harimau, toman harimau rezeki hari ini, Mas Bro. Alhamdulillah. Begitulah ceritanya kisahnya hari ini. Dapat toman harimau seekor hasil daripada menajuk. Ikan banyak nangkap-nangkap ni. Air hijau ni dia pening-pening. Biasanya menjaring lah. Okey. Nampak? Kejap tangkap. Kejap tangkap. Wah, tu lagi. Patin lah. Macam patin pun ada eh. Tapi otai lama kita yang main jaring lah. Tu depan tu. Setakat ni tengok jaring dia dekat 20 keping. Masih kosong lagi. Tu yang kita macam lemah semangat sikit tu. Apapun syukur Alhamdulillah. Malam tadi ada udang tapah dan tenggalan. Kelabau. Pagi ni ada toman harimau. Okey, kita berjumpa di lain episod. Manis, padu mantap. Assalamualaikum. Begitulah kisahnya. Terima kasih kerana sudi menonton. Manis, padu mantap.